Ya, yang sini. Ya, ini hitam pekat. Hitam ya, hampir separuh nih. Ya, itu tandanya menunjukkan bahwa di area sini tidak menempel dengan ini, Kang Bro. Bagian settingannya klep ini, Kang Bro. Ya. Kelihatan, Bro ya. Di sini nampak hitam. Otomatis kotor. Kalau di area sini bengkong, otomatis dia pertemuan di sini dengan settingannya yang di sini akan sedikit apa ya? Miring ya, Kang Bro ya. Jadi di area sini tidak akan menepak dengan sempurna. Ya. Jadi seperti itu, Kang Bro. Oke, klep di bagian yang buang ini bengkong, Kang Bro ya. Jadi kita ganti juga di area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Bro. Pada kesempatan video kali ini saya sudah kedatangan yaitu Honda Grand, Kang Bro. Honda Grand warna hijau. Tahun berapa ini ya? Kurang paham ya. Dimana motor Grand ini mengalami masalah yaitu businya sering mati, Kang Bro. Businya sering mati. Dan ini kondisi motor ini saat ini tidak hidup nanti ya. Dan kondisi motor saat ini tidak hidup, Kang Bro. Dan dia datang didorong, Kang Bro ya. Menurut informasi juga motor ini sedikit ngebul, Kang Bro. Ngebul ya. Jadi kita belum tahu ngebulnya itu seperti apa, atau ngebul di awal-awal mesin dinyalakan atau gimana, atau setiap mesin nyala itu ngasep atau gimana, belum tahu juga, Kang Bro. Karena setelah saya coba selah-selah tidak hidup mesinnya, jadi ya kita berdasarkan informasi keterangan dari yang punya saja, Kang Bro. Intinya di Honda Grand ini pertama ngebul, busi sering mati, kelomoh ya. Dan itu, Kang Bro. Dan kita akan lakukan pembongkaran di bagian mesin, Kang Bro. Kita cek bagian klepnya dan juga ring shakernya, Kang Bro. Karena biasanya untuk kendala semacam ini ya, busi mejen, kelomoh, atau sering mati-mati itu biasanya penyebabnya itu dikompresi bermasalah, Kang Bro. Bermasalah di kompresinya atau karburasinya juga barangkali nanti kita cek sekalian, Kang Bro ya. Dan yang pertama kita akan tangani yaitu di bagian klepnya dulu, Kang Bro, yang berkaitan dengan kompresi tentunya ya. Klep juga kita cek ring shakernya, Kang Bro. Dan ini kelihatannya businya masih baru, Kang Bro ya. Nah, kita lepaskan dulu businya, kita lihat seperti apa ya, Kang Bro. Di ujung busi kita perhatikan itu banyak sisa-sisa oli ya. Padahal ini busi baru, Kang Bro, masih bersih sekali ya, tapi ini sudah mati, Kang Bro. Oke. Ada bang? Asin teng perwasil. Apa? Ningali rian kan.
Oke Kang Bro, ini untuk di Honda Accent sudah selesai ya untuk pembongkarannya. Sudah saya lepaskan semua di bagian head kepala mesin, juga blok silinder sekalian sekernya Kang Bro, ini sudah terlepas semuanya Kang Bro. Sekarang kita lanjutkan untuk pengecekannya satu persatu Kang Bro. Kita mulai dulu dari bagian sekernya Kang Bro. Untuk seker kita perhatikan Kang Bro ya, di sini tidak ada di sini kita saksikan masih cukup bagus Kang Bro ya. Artinya tidak ada baret atau luka yang cukup parah, cuman ini sedikit aja ya, tapi ini enggak masalah Kang Bro. Di sini kita lihat ada baret sedikit, tapi ini tidak masalah. Untuk ring-ringnya masih cukup tebal Kang Bro. Oke ya, ini untuk seker dan ringnya kita nyatakan untuk bagian ini masih cukup bagus Kang Bro ya. Kemungkinan ini tidak kita ganti Kang Bro. Oke. Berikutnya yaitu kita cek juga bagian head kepala atau head mesin Kang Bro. Oke, di sini nampak ya di ruang bakarnya sangat terlihat kotor atau hitam oleh kerak-kerak sisa pembakaran oli Kang Bro ya. Nah, itu terlihat Kang Bro ya. Sangat kotor dan hitam di sini Kang Bro. Juga kita saksikan di bagian dalam sini, di bagian manifold. Nah, di sana terdapat yang namanya seal clip Kang Bro ya. Kita lihat di dalam sana nampak basah Kang Bro. Basah oleh oli ya, ada sedikit ciplatan-ciplatan oli di dalam sana. Itu sudah bisa dipastikan bahwa seal clipnya sudah rusak atau sudah longgar Kang Bro. Oke, kita lakukan pergantian di seal clipnya nanti Kang Bro ya. Kedua-duanya juga di bagian yang klep buangnya Kang Bro. Nanti kita sekur kalian, kita ganti seal klepnya sekalian. Untuk bagian puring masih bagus Kang Bro. Tidak ada cacat atau tidak ada baret ya Kang Bro ya. Masih oke, masih bagus. Cukup nanti kita bersihkan, kita cuci sebersih-bersihnya Kang Bro. Oke, untuk puring aman Kang Bro ya. Oke, sekarang kita akan cek klepnya Kang Bro, apakah bocor atau tidak Kang Bro. Kita cek dengan bensin. Oke Kang Bro, untuk bagian klep yang hisap atau yang atas, setelah kita cek menggunakan ini Kang Bro, kita kasih bensin di lubang intake-nya. Ternyata di sini tidak terlihat ada rembesan oli ya Bro. Tidak ada rembesan bensin melalui celah-celah klep. Dan itu artinya bahwa klep di bagian sini rapet Kang Bro. Rapet ya. Karena kalau terjadi kebocoran di bagian sini, tentunya ketika di sini kita kasih bensin, dia akan merembes lewat sini Kang Bro. Oke, sekarang kita pindah cek bagian yang klep yang bawah. Nah, itu Kang Bro. Untuk bagian klep yang bawah ya atau yang buang. Nah, itu parah sekali Kang Bro. Parah ya. Padahal ini posisi klep sudah netral Kang Bro, sudah top ya. Sudah top. Oke. Ini posisi klep sudah top Kang Bro.
Nah, di sini klep yang bawah yang bro yang mengalami bocor ya. Oke, nanti kita skur. Kita lepaskan dulu klepnya lalu kita skur kan, Bu. Kita cuci bersih. Oke Kang Bro, ini untuk klep kedua-duanya sudah saya copot dan sudah saya lepaskan ya Bro ya. Tinggal nanti kita bersihkan di area settingannya sini lalu kita skur Kang Bro. Nah, di sini kita lihat juga Kang Bro bahwa salah satu klep yaitu di apa ini ya, di klep yang bagian bawah Kang Bro. Klep bagian bawah atau klep yang bagian buangnya itu ada yang bengkok Kang Bro ya. Di sini bengkok Kang Bro. Ini kalau diperhatikan secara kasat mata ini tidak akan terlihatan kalau ini bengkok Kang Bro. Dengan cara membuktikan bahwa klep ini bengkong atau bengkok ya Kang Bro. Di area settingannya sini Kang Bro atau di bagian klepnya sini. Kalau di sini klepnya nampak seperti rata ya, hitam semua Kang Bro ya. Akan tapi di bagian settingannya ini Kang Bro. Ya, ini melingkar ya, ini terlihat jelas sekali bahwa di area sini ada bagian-bagian yang nampak nempel dengan payung klepnya dengan sempurna, yaitu ditandakan dengan bahwa ini bekasnya sama bersih ya, bersih mengkilap, yaitu tandanya dia akan menempel sempurna sama daun klepnya Kang Bro di settingannya ini. Nah, tapi di area sini Kang Bro, di area yang sini ya, ini hitam pekat. Hitam ya, hampir separuh nih. Itu tandanya menunjukkan bahwa di area sini tidak menempel dengan ini Kang Bro, bagian settingannya klep ini Kang Bro. Ya. Kelihatan Bro ya, di sini nampak hitam, kotor dan tidak mengkilap seperti ini Kang Bro. Ya, di bagian sini yang tidak menempel pada klepnya ini akan di tandai dengan warna yang seperti ini Kang Bro. Itu artinya tidak menempel klepnya di area sini Kang Bro. Itu akan mengakibatkan kebocoran Kang Bro. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena di area sini ada terjadi bengkong Kang Bro. Yang namanya bengkong ya. Otomatis kalau di area sini bengkong, otomatis dia pertemuan di sini dengan settingannya yang di sini akan sedikit apa ya? Miring ya Kang Bro ya. Jadi di area sini tidak akan menepak dengan sempurna ya. Jadi seperti itu Kang Bro. Oke, klep di bagian yang buang ini bengkong Kang Bro ya. Jadi kita ganti. Juga di area sini sudah habis ini Kang Bro, sudah
terlihat tumpul ya, tumpul atau bubul. Seperti itu, Kang Bro. Ini yang akan mengakibatkan kompresi ngempos, Kang Bro. Karena di area ini tidak bisa rapat karena posisinya bengkong. Oke. Oke, Kang Bro ya. Jadi untuk masalah di Honda Grand, titik permasalahannya yaitu di ada berada di bagian klep ya, Kang Bro ya. Bagian klep yang buangnya itu bengkong, Kang Bro. Ya. Nanti kita carikan, kita ganti sekalian, Kang Bro ya. Seperti itu. Oke ya, Kang Bro, untuk video di Honda Grand sampai di sini dulu. Dan ini adalah untuk proses pengecekannya dulu, Kang Bro, di mana titik penyebab dari motor ini ngempos kompresi sehingga mengakibatkan businya sering mati, Kang Bro. Dan alhamdulillah sudah ketemu permasalahannya ya, Kang Bro ya. Itu di klepnya yang mengalami rusak atau bengkong, Kang Bro. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangannya dalam cara penyampaiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.